Bitsmoji. Syaras di sini pastinya coba di Bisik, berita info selebritas terkini. Besti, berbagi itu pastinya indah ya kan? Sama halnya yang dilakukan dengan beberapa artis ini nih. Nah, lama tak terdengar pedangdut Fia Valen di bulan Ramadan ini sedang berbagi sahur dan juga takjil nih Besti. Sama halnya dengan Fia Valen ternyata si kecil Arsy Hermansyah, anak dari Bunda Ashanti dan Mas Anang juga berbagi takjil loh. Untuk warga dan juga pemotor. Wah, masih kecil udah bisa berbagi ya. Syaras jadi pengen ikutan dong bagi-bagi. Besti, kamu tahu gak sih kali ini ada yang sudah berpisah tapi masih aja ribut nih Besti. Mantan pasangan suami istri ini yaitu Dena Devanka dan juga Jonathan Frizzy atau yang kerap dipanggil Ijong kembali memanas. Nah, gara-gara Mbak Dea mengungkit nafkah yang diberikan Ijong untuk anaknya di Besti. Duh, semoga lekas membaik ya. Dan informasi selanjutnya ada yang sedang adu kuat di sidang KDRT nih Besti. Yes, yes, yes. Inilah dia Vena Melinda dan juga versus Ferry Irawan. Mereka sedang menjalani sidang di Besti. Kira-kira gimana ya hasil keputusannya ya? Ya kita sih doain aja apapun itu semoga baik untuk keduanya. Amin. Besti, kali ini ada beberapa video viral yang pastinya unik dan juga menarik di bulan Ramadan ini nih. Seperti yang satu ini kocak banget deh, artis asal Korea yakni Siwon Choi, salah satu member dari boyband Super Junior, pengumuman nih di media sosialnya. Nah, bahwasannya dia lagi kesepian dan juga ingin mencari pacar deh. Duh, kalau Mas Agung emang benar mencari pacar, coba deh lihat Chanmas deh Mas. Di video selanjutnya bikin iri banget nih Besti. Kalau biasanya rumah kalian pemandangannya itu-itu aja. Kalau rumah yang satu ini viral banget. Karena pemandangannya sangat-sangat luar biasa Besti. Luar biasa apa sih? Cus langsung aja kita lihat videonya. Gak kerasa udah 30 menit aja aku menemani Besti-Besti kesayangan aku di sore hari ini. Eits, tapi jangan bersedih hati karena kita cuma berpisah sebentar saja. Waktunya Syahnaz pamit undur diri dulu. Tapi ingat ya, jangan pindah channel dulu karena akan ada video klip terbaru dan keren pastinya ya kan? Dan jangan lupa untuk saksikan terus Bisik setiap pagi pukul 10.30 dan juga sore hari pukul 18.30. Pastinya hanya di Moji, seru banget. Sampai jumpa Besti, see you! It's Moji.